Serial Rena Nini, Episode 44, Suara Misterius dari Samudra, Part 2, tamat. Wow, amazing. Aku bisa sedekat ini dengan paus yang ukurannya besar bingits. Beneran, ini gak bakalan gigit kan teman-teman? Oh, mermaid, tenang aja. Pausnya udah jinak-jinak merpati. Hei, 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 hei. Oh, teman-teman, sepertinya paus ini sedang sakit. Dia terluka. Kita harus cari tahu bagian mana yang sakit, Nona Rena. Oh, mermaid, sepertinya kemampuan Rena sudah mulai terlihat, kakak. Teman-teman, paus ini kasihan banget. Jadi ada jangkar kapal yang nyangkut di tenggorokannya. Dan itu membuat paus ini gak nyaman, terus sakit. Masalahnya, kekuatan kita terbatas, Nona Rena. Kita gak bisa secara langsung mengeluarkan jangkar itu dari tenggorokan paus ini. Kita butuh suatu alat. Gimana kalau kita gabung aja kekuatan kita bertiga, Kak? Dengan begitu, jangkar kapal yang nyangkut tuh bisa hancur. Sepertinya gak bisa, Om Mermit. Kalau kita gabungin kekuatan kita bertiga, kita bisa membunuh paus ini. Paus ini udah semakin lemah. Kita harus cepet-cepet cari cara untuk menyelamatkannya, teman-teman. Sayangnya, hari sudah mulai gelap. Sepertinya hari ini kita sudahi dulu misinya. Sambil kita pikirkan cara terbaik untuk menyelamatkan paus ini. Nini, kamu pernah gak ngerasain ada sesuatu nyangkut di tenggorokanmu? Ya pernah lah Rena. Waktu itu pas lagi enak-enaknya makan, ada duri ikan nyangkut di tenggorokanku. Ah, sakit bingits itu. Terus kamu apain biar durinya keluar? Ya, gak aku keluarin sih, tapi aku telan aja Rena. Caranya gampang sih. Aku ambil nasi sekepel, terus langsung deh aku telan bulat-bulat nasinya. Iya, kalau tulang ikan mah kecil. Lah, ini jangkar kapal. Gak kebayang berapa ton nasi yang harus ditelan si paus. Aku harus pikir cara yang lain. BTW, aku duluan ya Rena. Aku mau nerusin bikin penemuan terbaruku di laboratorium. Iya Nini, semoga berhasil ya dengan penemuan barumu. Yes, sebentar lagi penemuan terbesar di abad ini akan segera selesai. Hahaha, kalau nanti berhasil terus diproduksi massal, aku bakalan... Jam kemudian. Lama bingit si Nini ngambil alatnya. Maaf, sebelum ambil alat aku belok ke kamar mandi dulu Rena, kebelet. Jadi alat ini tuh bisa menghilangkan sesuatu yang gak tampak di hadapan kita. Misalnya ini. Lihat ya, snack ini ada isinya kan. Wailah. Nah, sekarang buka deh Rena snack ini. Loh, kok jadi enteng banget sih snacknya? Alamak, gak ada isinya. Ini amazing, pakai bingit nih.
sudah aku duga kamu bakalan terpesona, Rena. Hahaha, Profesor Nini gitu loh. Aduh, gawat nih. Ada panggilan dari alam satunya. Nini, aku ke kamar dulu ya. Tiba-tiba aku keinget harus cari sesuatu yang ketinggalan di kamar. Iya, oke. Iya, Prince. Oh, Rena speaking. Nona Rena, secepatnya Anda harus ke lautan. Kondisi paus semakin memprihatinkan. Iya, oke. Aku akan segera ke sana. Nini, aku pamit per... Kemana tuh anak? Nini, maaf ya. Aku pinjam dulu tongkat saktimu ini. Kali aja penemuanmu kali ini berfaedah buat nyelamatin si paus. Loh, tongkatnya kok hilang? Apa dia punya kekuatan magic lain bisa menghilang gitu ya? Keadaan paus mulai melemah. Sudah beberapa hari ini, dia nggak mau makan. Oh, kasihan banget. Ayo, Rena, serahkan semua kemampuanmu kali ini. Oke, aku coba lagi ya, teman-teman. Semoga kali ini berhasil. Rena? Maaf, teman-teman. Jangkar itu terlalu besar dan kekuatanku gak cukup buat nyingkirin jangkar itu dari tenggorokan paus. Oh iya, aku ada ide. Oh, itu tongkat apaan, Rena? Ini tuh sebenarnya penemuan terbaru Nini. Tongkat ini bisa ngilangin sesuatu yang gak bisa kita lihat karena terhalang sesuatu. Aku agak lupa sih tadi Nini jelasinnya gimana. Tapi kalian mengerti kan? Sebenarnya sih tidak. Langsung dipraktekkan saja, Rena. Iya, Om Mermit. Mudah-mudahan penemuan Nini yang ini benar ya, teman-teman. Karena selama ini penemuan Nini gak pernah ada yang benar. Segera kita coba aja, Nona Rena. Yeay! Misi perdana berhasil! Makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman ya. Ikan hiu makan kecap. Yuk, tancap!